Lantaran menghindari aksi kejaran anggota Satlantas Polresta Bengkulu, puluhan remaja pelaku balap liar di kota Bengkulu lari kocar-kacir dan bersembunyi di perkebunan kelapa sawit milik warga setempat. Pemirsa, inilah suasana aksi kejar-kejaran antara anggota Satlantas Polresta Bengkulu dengan puluhan remaja pelaku balap liar yang terjadi di kawasan Jalan Aru Jajar, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Lantaran menghindari aksi kejaran anggota Satlantas Polresta Bengkulu tersebut, puluhan remaja pelaku balap liar berlarian kocar-kacir menggunakan sepeda motor mereka menuju ke perkebunan kelapa sawit milik warga setempat. Kasubnit Kamsel Satlantas Polresta Bengkulu, Ibda Nafa Nur Arafah Dianti menyatakan, pembubaran terhadap pelaku balap liar di seputaran kawasan dekat dengan pintu gerbang masuk tol Bengkulu dan dekat dengan kantor pemerintah daerah Kota Bengkulu ini dilakukan lantaran keresahan masyarakat sekitar dan pengguna jalan. Dalam pembubaran aksi balap liar itu, sebanyak puluhan sepeda motor berbagai jenis dan telah dimodifikasi dengan menggunakan knalpot brong berhasil dijaring dan telah diamankan oleh anggota Satlantas Polresta Bengkulu ke Mapolresta Bengkulu sebagai barang bukti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.